jimat belanja dapur peringkat kebangsaan di mana 27 barangan ni harganya 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. 1.3 bilion orang Cina beli sawit. Harga sawit akan naik, betul tuan-tuan? Tuan-tuan dapat pendapatan lebih. Kalau dengar cakap pembangkang ni, dia kata dia nak batal semua kontrak dengan negara Cina. Tapi di bawah pimpinan saya, hubungan kita sangat baik dengan Cina. Sebab bila saya buat hubungan itu, saya fikir orang Cina, saya fikir orang Felda, saya fikir orang Yan, saya fikir rakyat Malaysia. Pada 1 Mei nanti, insya-Allah bekalan air bersih akan dapat dirasai oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jalan Perhubungan Kampung, 720 buah kampung. Projek Perumahan Rakyat Termiskin, 18,763 buah rumah telah dibina. Kerajaan mensasarkan menjelang tahun 2023 kelak ke semua 853 kampung orang asli akan mendapat kemudahan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat orang asli di seluruh negara. Kekuatan kita ini adalah meresap ke peringkat akar umbi. Kita bertunjangkan UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah pokok kita ini tak mudah goyah. Pokok kita ini masih tegak lagi. Pemimpin boleh pergi, pemimpin boleh datang. Tapi kalau kita ada parti, kita boleh teruskan perjuangan kita. Sebab itulah jagalah parti UMNO, jagalah Barisan Nasional. Kerana inilah warisan kita. Diwariskan kepada kita oleh pemimpin-pemimpin terdahulu sampailah pada hari ini.